si Maria. Dia teman yang bisa diajak susah karena waktu kita pengangguran ya. Setelah kita wisuda, kita bakal pergi ke taman, cuma buat duduk-duduk aja. Tapi kita nggak gengsi atau malu satu sama lain. Ada waktu kita nonton pergi ke bioskop, Lucy bawa satu ikat rambutan. Satu ikat rambutan, you did. No, you did. Satu ikat rambutan, terus kita saling nanya, lu punya duit berapa? Terus kita beli roti paling murah, tapi paling besar karena kita lapar banget waktu itu. So ya, yeah, jadi Lucy itu orang yang bisa diajak susah. Bukan hanya bisa diajak senang, tapi dia gak pernah ngeluh saat apa ya, diajak untuk ngegembel istilahnya gitu. Karena saya yakin Haris bisa jaga Lucy dengan baik. Sebagaimana Lucy bilang waktu pertama kali kenalin Haris ke saya, dia orang yang baik banget. Istilahnya dia itu anak Tuhan kalau kata Lucy, karena segitu baiknya. So you guys, congratulations. I'm so happy for you. And I love you. Okay. Haris itu orangnya berwawasan luas, terus dia juga semangat dan suka berpetualang sih. Jadi buat kalian yang temenan sama Haris, Haris itu benar-benar aset pertemanan yang berharga buat kalian. Serius. Di pagi kita harus nanjak ke bukit. Dan di bukit itu mereka ada masalah. Dan mereka debat di situ. Tapi tanpa mereka ketahuin, di bukit itu orang ngomong jauh itu kita bisa dengar. Jadi perdebatan itu ya orang-orang sekitar bisa dengar lah. Dari situ suasana jadi awkward banget, dan saya sama teman-teman yang lain jadi nggak enakan. Tapi yang saya kagum sama mereka berdua adalah mereka nggak meninggalkan kecanggungan itu untuk berlama-lama. Mereka langsung waktu di kapal, mereka langsung reconciliate, mereka selesai masalahnya, jadi nggak ada rasa canggung sama sekali sampai kita pulang. Dan itu sih yang saya kagum dari mereka. Mereka bisa mengungkapi masalahnya, mereka berdebat, dan selain itu mereka juga menyelesaikannya dengan baik. Tepuk tangan dong buat teman kita.